kita akan menjelajahi salah satu suku paling kuno di dunia, yang telah hidup di benua Afrika selama ribuan tahun, yaitu suku Khoisan. Suku Khoisan terdiri dari dua kelompok utama, Hoho dan San. Mereka dikenal sebagai pemburu dan pramu ulung, serta penggembala yang tangguh. Kehidupan mereka sangat erat kaitannya dengan alam sekitar. Salah satu hal yang paling unik dari suku Khoisan adalah bahasa mereka yang menggunakan bunyi klik yang tidak biasa. Bunyi ini adalah bagian dari identitas budaya mereka yang kaya. Ini memberikan wawasan mendalam tentang cara komunikasi manusia di masa lalu. Penelitian tentang bahasa ini membantu kita memahami evolusi bahasa manusia secara keseluruhan. Sejak zaman dahulu, suku Khoisan telah mengembangkan teknik berburu dan meramu yang sangat efisien. Mereka juga membuat peralatan dari bahan-bahan alami seperti batu, tulang, dan kayu. Kemampuan ini menunjukkan kecerdasan dan kreativitas mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam. Busana tradisional suku Khoisan biasanya terbuat dari kulit binatang yang diburu. Setiap potong pakaian tidak hanya praktis, tetapi juga mencerminkan identitas budaya mereka. Kesenian mereka juga sangat mengesankan. Lukisan batu yang ditemukan di berbagai situs di Afrika Selatan menunjukkan kehidupan sehari-hari dan keyakinan spiritual mereka. Seni ini menjadi bukti keberadaan mereka yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kesenian tidak hanya ada di lukisan, tetapi juga dalam musik dan tarian. Musik tradisional Khoisan menggunakan alat musik sederhana namun menghasilkan ritme yang memikat, seringkali diiringi oleh tarian yang energik. Namun, seperti banyak masyarakat adat lainnya, suku Khoisan menghadapi tantangan besar. Modernisasi dan perubahan lingkungan mengancam cara hidup mereka. Meskipun demikian, mereka tetap berusaha mempertahankan tradisi dan pengetahuan leluhur mereka. Beberapa organisasi dan komunitas bekerja keras untuk mendukung suku Khoisan dalam melestarikan budaya dan lingkungan mereka. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa warisan kaya mereka tidak hilang. Mari kita hormati dan pelajari lebih banyak tentang suku Khoisan dan komunitas adat lainnya di seluruh dunia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik lainnya.